Dari Sidoarjo nggih. Iya. Bu, ini nyoba kereta komuter ini memang sih jangan. Jalan anak-anak kan pengen tahu naik kereta. Ah. Iya. Bagus. Bersih. Terus jalannya juga on time. Sudah nggak terlambat. 10:30 tadi saya lihat jamnya juga 10:30 berangkat dari waktu. Ibu biasanya memang naik komuter dari Sidoarjo Surabaya biasanya? Belum. Oh, belum. Jadi ini pertama. Pertama ya. Beriringan dengan diberlakukannya grafik perjalanan kereta api di tahun 2021 ini ya, Daob 8 kembali mengaktifkan jalur kereta api yang selama ini belum aktif, yaitu jalur antara stasiun Kandangan ke stasiun Hidro. Dengan dioperasikannya kereta api komuter yang menghubungkan dua stasiun tersebut, yaitu stasiun Hidro, stasiun Kandangan menuju ke arah Sidoarjo. Ya, mudah-mudahan dengan dioperasikannya kereta api komuter ini bisa membantu mobilitas masyarakat baik yang menuju ke stasiun Hidro ataupun yang berangkat dari stasiun Hidro dengan tujuan Surabaya sampai dengan Sidoarjo. Kalau selama ini di Gresik itu mandek berapa lama itu stasiun? Ya, kurang lebih ada sekitar 5-6 tahunan ya, jalur tersebut tidak aktif kembali. Sebelumnya aktif digunakan untuk angkutan barang, tapi dengan di tahun 2021 ini kami mencoba mengoperasikan kereta api komuter untuk membantu mobilitas penduduk dan menggerakkan roda-roda perekonomian dan menghubungkan antar kota di wilayah Jawa Timur khususnya. Ini kami mulai dari angkutan Gresik dan Surabaya juga dulu.